صرفه بالموت والحناء والبعث إلى دار الجزاء والقصر إلى دار القضاء لتجزى كل نفس بما تسعى نحمده حمد من صبر على مر القضاء وأشكره شكر من رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عهد عرف أنه إلى ربه صائر وراجع ومحاسب على كل عمل هو فيه مخاضع وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه في كتابه المكنون إنك ميتون وإنهم ميتون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه البر الميامن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباء الكرام أوصيكم جميعا والنفس بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan juga salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Lebih dahulu saya sampaikan salam ta'ziman wa takriman lebih khusus kepada para kiai, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sudah barang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Terkhusus, salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada guru kita. Tadi sudah menyampaikan mau'izhatul hasanahnya buat kita. Kita doakan semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala ilmu yang sudah beliau berikan kepada kita dapat bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam hormat juga saya sampaikan kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh dan pinisepuh. Lebih khusus Al-Mukarram, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Aman Tohir, dan juga Bapak Ketua Irwin serta RT. Kita doakan semoga para tokoh-tokoh masyarakat kita terus mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tampil menjadi para pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam hormat saya sampaikan kepada segenap keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Tahir bin Haji Dan, yang pada kesempatan kali ini haul dari almarhum. Kita doakan semoga almarhum diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala dosa dan juga kesalahannya. Amin. Dan kuburnya diberikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat anak cucu cicit udeg-udeg kait siur yang gawarek, mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tampil menjadi keluarga besar yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita tadi tentang hikmah dan manfaat acara pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya hanya melanjutkan apa yang beliau sampaikan tadi. Saya merujuk dalam satu kitab yang sangat termasyhur di kalangan pondok-pondok pesantren, apakah itu pondok pesantren Salafiyah maupun pondok pesantren Khalafiyah. Dan kitab ini sudah sangat-sangat termasyhur wabil khusus di wilayah Republik Indonesia. Dan hadis ini pun tidak termaktub dalam kitab itu saja. Bahkan dalam kitab Muhtarul Hadith, dalam kitab Sarah Siti, Minhajul Abidin, dan beberapa kitab-kitab yang lain, saya
menerangkan dan menjelaskan tentang apa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya jadikan satu landasan, dan hadis ini sering kita dengar dari para ulama-ulama, hadis ini sering kita dengar dari para pendakwah, apakah itu dari mubaligh maupun mubaligh. Saya hanya mengingatkan dan mentafsirkan insyaallah yang lebih dalam. Di mana kita punya Nabi bersabda, saudara, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Idza matabnu adam, apabila mati anak Adam, apabila wafat anak Adam, apabila meninggal anak Adam. Apa sih wafat? Apa sih meninggal? Apa sih mati? Dalam kitab Daqiqul Akhbar diterangkan, mati, wafat, meninggal adalah keluarnya ruh dari jasad seseorang. Itu namanya wafat. Jadi kata Nabi, idza matabnu Adam, apabila mati anak Adam, maka putus amalnya semua. Lalu ada kata lil istisna, illa lil istisna, kata pengecualian. Makanya saya sering katakan saudara-saudara kita semuslim yang berbeda paham, mereka suka banyak yang korupsi dalil, mereka suka banyak korupsi hadis. Mereka hanya katakan idza matabnu Adam in qata'a amalu. Kalau mati anak Adam, maka putus amalnya semua. Selesai sampai di sana. Dia enggak lanjutkan lagi tuh hadis. Dia enggak teruskan lagi tuh hadis. Padahal hadis tersebut panjang, saudara. Apa kata Nabi? Kalau wafat anak Adam, maka putus amalnya semua. Illa, terkecuali tiga perkara yang akan terus nyambung kepada almarhum maupun almarhumah. Ini yang dikatakan deposito akhirat, ini yang dikatakan tabungan akhirat. Betapa ruginya kita sebagai hamba Allah, betapa ruginya kita sebagai umat Islam jikalau di dunia kita banyak deposit, jikalau urusan dunia kita banyak tabungan, tapi di akhirat kita gak punya tabungan. Betapa ruginya kita, saudara. Nabi sudah wanti-wanti, Nabi sudah memberitahu bahwa sesungguhnya amal anak Adam kalau dia wafat, putus semua terkecuali yang tiga. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan shadaqatun jariyah, yaitu sedekah. Bicara tentang sedekah, ini kelihatannya kecil, tapi fadilahnya luar biasa, saudara. Dan kita jangan terfokus urusan sedekah, urusan dunia saja. Kalau kita tidak mampu bersedekah dengan materi, sedekahlah dengan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, sedekahlah dengan pikiran dan juga ilmu kita. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya pendapat, kita tidak memberikan manfaat, maka kita bersedekah dengan doa kita. Itu dari segi mana sedekah. Saya tadi berbicara dengan Ustaz Haji Aman Tohir. Saya sangat takjub bahwa almarhum beserta besannya yang mewakafkan musholah ini, betul? Ini akan terus nyambung pahalanya buat almarhum. Ini contoh buat anak cucu cicit almarhum. Almarhum mewakafkan sebidang tanah untuk beribadah kepada Allah. Selagi sebidang tanah tersebut yang dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah selalu dipakai, dimanfaatkan, sholat waktu, lima waktunya, ngajinya, pertemuannya, pahalanya akan terus sampai buat almarhum. Nah, insya Allah almarhum bahagia, insya. Pertanyaannya kita yang hidup, apa yang sudah kita wakafkan buat Allah? Apa yang sudah kita berikan buat agama? Apa yang sudah kita berikan khususnya tabungan buat diri kita di akhirat kelak? Makanya Pak, Bu, wabil khusus Bapak-bapak, kalau sholat Jumat biasain bawa duit. Buat apaan? Buat
amal. Ini kadang-kadang saya bingung kalau giliran kotak amal lewat beraneka ragam tuh umat di dalam masjid. Ada yang pura-pura tidur. Ya. Itu kantong hijau lewat dia istighfar, zikir astagfirullahaladzim. Busuk buat kayaknya. Pas giliran udah lewat aja di kotak hijau, beda lagi zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul. Insyaallah orang sini mah enggak jauh beda insyaallah. Ya enggak dilihat gedenya, kecil ikhlas silakan sudah. Sekarang saya tanya sama jamaah yang hadir, Bapak punya uang Rp150.500. Lewat kotak hijau kira-kira yang mau kita masukin yang mana? Jujur aja jujur yang mana? Punya duit Rp150.500 yang kita masukin kotak amal yang mana? Ya paling kita jujur aja datar, saya masukin 500 ikhlas bener. Buat apa saya ngasih agak gede tapi enggak? Itu jadi lalat tuh. Jadi dalil dah. Padahal masya Allah, Pak Bapak nancepin paku, tuh paku dipakai di masjid bakal terus nyampe buat kita di akhirat sudah. Makanya biasakan untuk bersedekah. Bahkan sedekah bukan hanya kita yang akan mendapatkan di akhirat. Di dunia pun Allah sudah berikan bahwa as-sadaqatu tunfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala dan juga bencana saudara. Insyaallah kalau di wilayah kita masih banyak orang yang bersedekah jauh dari bala dan juga bencana. Tapi manakala pada pelit al-bakhil ba'idu minallah ba'idu minal jannah wa qaribun minan. Nah, orang pelit, pedit, cap jahe, buntut kasira, jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, dekat ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Patokan yang pertama, deposito kita sedekah. Kita contoh kita punya orang tua almarhum. Beliau sedekahkan hartanya. Beliau mungkin gak punya harta berbentuk uang, tapi beliau punya tanah. Nah ini kewajiban kita yang buat nerusin. Jangan almarhum sudah mewakafkan ini tanah, tapi gak ada yang nerusin perjuangan almarhum. Nangis almarhum sudah. Ini anak cucunya kalau bisa pertemuan begini jangan tiap bulan. Tiap minggu adain pertemuan. Insya Allah panjang umur sudah. Mau panjang umur? Adakan silaturahim di tempat ini sudah. Apalagi malam Jumat tadi kata Pak Haji Aman ada acara zikir di musola ini. Ini kalau anak cucu almarhum hadir di sini senyum almarhum saudara. Kita zikir sebanyak-banyaknya kita dapat pahala almarhum juga bakal dapat. Tuh. Makanya di musala luar biasa syukur-syukur bisa direnovasi bentuk zahirnya insya Allah. Biar kenapa? Biar nambah semangat ibadah orang-orang yang ada di samping musala. Saya tanya ini musala apa masjid? Musala apa masjid? Kedudukan musola dan masjid sama atau tidak? Andai kata wanita haid masuk ini musola haram atau tidak? Haram atau tidak? Haram saudara. Bapak masuk ke sini sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid apa tahiyatul musola? Jujur tahiyatul masjid apa tahiyatul musola? Kayaknya saya belum nemuin tahiyatul musola yang ada tahiyatul musola ada di Jakarta di daerah-daerah jarang disebut musola. Semuanya rata. Anda ke Tasikmalaya, musola kecil disebut masjid. Kalau masjid besar disebut masjid jami, gitu. Ini bagi saya masjid, saudara. Almarhum mewakafkan masjid. Almarhum meninggalkan masjid. Kalau ini masjid kurang rapi tata kerapihannya, kita anak cucunya yang rapiin. Kalau sudah rapi, kita anak cucunya yang ramein. Ini kebanggaan buat almarhum maupun almarhumah. Makanya semuanya harus direnovasi, jangan musolahnya aja. Ini musolah, orang jadi semangat, jadi betah diem di musolah. Kalau musolah itu adem. Ini besok mudah-mudahan saya kalau diundang lagi gak ngeliat kipas angin, AC. Amin, ya Rabbal Alamin, betul? Wah kalau udah AC udah luar biasa sudah. Ubinnya ganti udah marmer, betul? Pak, saya diundang ceramah di Tanjung Priok yang undang jenderal. Saya bingung, rumahnya biasa aja tuh jenderal. Sampai saya tanya, Pak Jenderal ini rumah begini, masjid cakep betul. Apa dia bilang, Ustaz mohon maaf, saya malu sama Allah. Malu kenapa? Kalau rumah saya yang lebih bagus daripada rumah Allah, merinding saya punya guru.
Ya Allah, orang sini begitu enggak? Borok. Kadang-kadang kita nungguin tas papan cor. Ini soalnya lagi ngecor ya, iya papannya yang dimana-manain. Betul? Buat apaan? Buat ngecor rumah kalian tak? Alhamdulillah, baginda ilaihi rajiun. Sebab musola, masjid, ini tidak lain dan tidak bukan menjadi tempat kekuatan umat Islam. Walaupun ada masjid di sana cakep, ini musola harus cakep juga karena ini rumah Allah. Ya, kalau masjid swadaya masyarakat, masa iya anak cucu almarhum enggak mampu buat membangun masjid yang lebih indah? Kira-kira mampu enggak? Masa iya enggak mampu? Saya enggak percaya kalau enggak mampu, saudara. Dikit-dikit ubin ganti, udah semua rapi, baru petugas-petugas sholatnya juga enggak. Nanti yang tua-tua istirahat dulu dah. Ya, ini anak cucunya kan banyak, buat ini manfaatin ini. Ini kadang-kadang orang tua mau kelotel aja kagak dipasang imam, dia marah. Adat doang sih digedein. Betul? Yang bikin saya sedih kadang-kadang ini sholat begini indah, ya Allah yang sholat dia juga. Yang pukul bedung dia, yang ajan dia, yang komat dia, yang imam dia, yang ngaminin juga dia sudah. Ya Allah, padahal kalau ada anak muda, anak cucu almarhum nih datang ke masjid, azan yang suaranya merdu, kan enak sudah. Nah kalau udah dengerin kumandang azan, Allahu Akbar, speaker bagus, pasti orang yang di samping-samping musola bakal lari. Lari ngapain? Ya ada yang buru-buru ikut sholat berjamaah, ada yang dableg, ngintip doang. Tumben ini yang adzan begini, dia lari buru-buru, ngintip doang. Bos anaknya anu nggak sholat bang, balik lagi. Emang PA, betul? Tuh. Saya tanya di sini ada pengajian nggak? TPA-nya ada nggak? Pendidikan baca Al-Qurannya ada nggak? Itu almarhumah udah seneng dah. Anak cucunya, masya Allah, bikin di sini taklim pengajian, meja, sisip meja yang meja, sisip ikro yang ikro. Mohon maaf ya, kalau saya ngajar, saya udah nggak pakai sisip ikro pak. Saya pakai juz amma. Sebab sisip ikro tuh sisip cepet. Cepet banget dah udah. Saya gak tahu banyak sih yang protes, Ustaz kenapa gak pakai ikro, kok pakai juz amma. Emang kenapa? Ikro kan sistem cepet. Ini orang otaknya udah kena kecepet-cepet gini. Padahal kata Sayyidina Ali, alalantanul ilma illa bisitatin. Tidak akan kalian berhasil ilmu tanpa 6 senjata yang aku berikan. Di antaranya waktu di zamanin, lama zaman zamannya. Kalau ikro bukan saya ngelarang anda belajar ikro, silahkan. Tapi bagi saya metode ikro saya gak cocok. Saya lebih cocok condong ke juz amma. Coba emang sekarang suruh ngeja, belum tentu ada yang bisa. Kalau orang tua dulu mah pada bisa ngejanya. Ya, lagi. Bapak tabah lando malu. Baca, babalu. Takas roti dalro sukun do madur. Tidur. Sin patah samim alipatama. Sama. Bapak tabah bakdo mabu. Babu. Baca, babalu tidur sama babu. Gitu kan? Betul ya? Nah, kalau dulu saya ngaji sama kakek saya dipanggil ngeja tuh, basin sukun kasro bismi alif lam lam sida kasro mi lam patalah kasrohi bismillahi alif lam ro sida pata arroha sukun pata roh mim pata maknum kasroni arrohmani. Begitu ngejain sudah. Sekarang ada yang gitu? Mau ikro semuanya udah? Serba cepat, serba kilat. Jangan ngaji, santren aja pada kilat. Betul? Pesantren kurang puas, urusan dunia sampai ngikut kilat. Sekarang mau ngirim apa-apa bisa kok yang kilat. Bahkan gak tanggung-tanggung kawin sampai ngikut kilat. Pernah dengar kawin kilat? Nikah hari Senin ngelahirin Selasa kan kilat. Betul ya? Kilat namanya. Ya Allah, makanya manfaatin peninggalan almarhum. Almarhum bakal tersenyum, insya. Almarhum bakal bahagia, insya.
Yang kedua kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan, deposit untuk kita yang hidup, persiapan di alam akhirat, tidak lain dan tidak bukan adalah awwaladun sholih, anak yang sholih. Ini hadis diprotes keras sama saudara kita, saudara. Saya sempat keluarin ini hadis di satu majlis acara sama, besoknya saya disatronin saudara kita. Wah, dia protes, Ustaz. Apakah hadis Nabi itu berat sebelah? Saya bilang berat sebelah kenapa? Anda, saya yakin apa yang Anda sampaikan logis di dua perkara. Satu, sedekah jariah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak yang soleh. Yang saya pertanyain anak, Ustaz. Kenapa emang? Kalau Nabi kan mengutarakan sebuah hukum, pasti semuanya kena. Betul. Ini kita lihat pada kenyataan, ini masyarakat mobil khusus di Indonesia, gak usah di dunia. Di Indonesia, banyak orang yang menikah, tapi dia gak dikaruniain anak. Berarti, dia gak dapat doa dong dari anak yang soleh. Karena gak punya anak. Saya bilang, inti belajar bahasa Arab gak? Saya belajar, Ustaz. Baik, kalau inti belajar, saya tanya, makna walad dan makna ibnun sama atau tidak? Dia bilang, sama. Sama bagaimana? Ibnun kan anak, walad, walad juga anak. Baik, saya kupas. Kalau memang ada di keterangan hadis, Nabi katakan, au ibnun soleh, bawa kemari tuh hadisnya. Bawa kemari tuh kitabnya. Adatnya di kitab siapa, siapa pengarangnya, bawa di depan saya. 18 tahun saya pesantren, beberapa kitab sudah saya kita aji dan kita kaji, belum menemukan hadis Nabi yang mengatakan au ibnun soleh. Tapi hadis Nabi katakan au waladun soleh. Walad dan ibnun berbeda walaupun maknanya sama. Kalau walad betul anak, tapi kalau ibnun itu darah daging. Kayak Habib. Ini kalau Habib Abdullah, seperti Habib Nopal punya anak, Habib Jindan. Habib Nopal punya anak, Habib Salim. Akhirnya Habib Jindan punya anak, dinamain lagi Habib Nopal. Jadi jangan kaget, kalau para abah itu muter-muter. Habib Nopal, bin Salim, bin Nopal, bin Jindan. Jadi puter-puter terus tuh. Bin Ibnun, darah daging. Tapi kalau waladun, anak, artinya betapa cerdasnya kita punya Nabi, saudara. Nabi tahu bahwa manusia tidak semuanya diberikan anak, tidak dikaruniai anak. Lalu apa kata Nabi? Awwaladun soleh, anak yang soleh. Mau anak keponakan, mau anak siapapun dia, kalau dia soleh, dia doakan orang tuanya, pasti akan sampai doa si anak tersebut kepada orang tuanya. Dia ada perbedaan makna ibnun dan makna walad. Tuh. Nah kalau kita pengen punya anak yang soleh, kita pun harus menjadi orang soleh. Kita yang nyontohin al-ibu, al-ummu, wal-abu, madrasah pemula. Ibu dan bapak madrasah yang paling utama. Didik anak-anak kita. Rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Satu tindakan yang zalim buat seorang suami yang tidak mengajarkan istri dan anaknya untuk taat kepada Allah dan mendidik urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sudah. Bagaimana mungkin kita mendapatkan anak yang saleh dan salihah kalau anak-anak kita tidak kita kenalkan dengan urusan agama? Ini masya Allah, untung punya anak yang soleh. Ini almarhum punya anak, cucu, cicit, unduk-unduk, kayak ciur, soleh semua, untung. Amin ya Rabbah. Ini kalau gak soleh gak bakal ngadain acara kayak begini. Betul. Karena faktor dekat agama, dekat ulama, dekat kiai, di bawah naungan Ahlus Sunnah, punya keyakinan kalau bikin pertemuan anak cucu cicit almarhum dan almarhumah, bikin haul, pahalanya disampaikan kepada almarhum, insya Allah akan sampai sudah. Masya Allah, ini senang benar almarhum ini. Hanya kalau pengen dapetin anak yang soleh ya begitu. Kadang-kadang kita pengen punya anak soleh, lagu kita pada salah. Betul. Ya, kadang-kadang kita kedoktrin sama ajaran-ajaran yang enggak deh udah. Nih kayak sekarang nih ibu-ibu saya lihat, enggak kelihatan mana nenek-nenek, mana gadis, mana janda, enggak kelihatan. Kenapa emang cantik ditutup auratnya, betul.
Nah, saya tanya sama ibu-ibu, bu, ini ngomong-ngomong nutup aurat cuma lagi ngaji doang, keluar pulang rumah ablak-ablakan kok kagak? Jujur aja, ini lagi ngaji doang, pulang ke rumah ablak-ablakan apa kagak? Yang benar, saya ngiri ablak-ablakan. Nah, saya tanya, nutup aurat wajib tidak? Wajib tidak? Yang namanya wajib? Ini dia nih, harus. Yang namanya harus? Wudu. Yang namanya wudu? Wajib. Terus aja muter-muter. Pertanyaan saya, nutup aurat wajib tidak? Wajib. Yang namanya wajib? Harus. Yang namanya wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat? Berarti nutup aurat satu kepanduan, satu kewajiban buat wanita muslimah. Suka tidak suka, senang tidak senang, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela, bejat tidak bejat, wanita muslimah wajib untuk menutup. Ustaz, kan istri presiden kita kagak pakai jilbab. Bodoh amat. Kenapa? Ini contoh, saudara. Gak ada urusan sama istri presiden, betul? Salah katakan salah. Benar kita katakan? Benar. Nah, kalau ibu sudah cerminkan kepada anak-anaknya, kita nutup aurat, anak kita insya Allah bakal nutup aurat. Makanya maaf bu, mohon maaf. Kalau kita punya anak, dia buka aurat, dia gak apa buka jilbabnya, dia keluar dari rumah, kita gak merasa marah, kita gak merasa kesal, kita gak tegur dia. Setiap langkah si anak tersebut keluar dari rumahnya, menjerumuskan ibu dan bapaknya ke dalam neraka jahanamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Bahkan kata Nabi, innahu ladina liman la amanata lah wala salata lah wala haji lah wala zakata lah. Tidak ada pahala salatnya, tidak ada pahala hajinya, tidak ada pahala zakatnya dan nilai ibadah. Lain buat mereka yang khianat akan amanat Allah, anak istri amanat dari Allah subhanahu. Berat untuk menciptakan anak yang soleh dan soleh. Ya, kita berharap mudah-mudahan anak kita semuanya soleh. Amin ya Rabbal. Pengen punya anak soleh, ajarin ilmu agama. Saya gak bisa ustaz, titipin ke kiai, titipin ke ustaz. Gitu? Kadang-kadang anak kita pada ngikut-ngikut doang, titipin ke agak, apa ke agak. Padahal paling enak bu, ajaran Islam. Ini saya kasih tahu. Di sini ada majlis. Ibu sama bapak, salah satu, datang menemui ustaz. Ustaz, saya titipin anak saya. Ustaz, gak usah mikirin makan, gak usah mikirin apa. Lempengin iman Islam anak saya. Urusan per bulan, ustaz, saya tanggung jawab. Manfaat itu ilmu. Nanti di yaumul qiyamah, ini anak bejatnya naudzubillah. Ibu dipanggil sama bapak, minta pertanggung jawaban si anak tersebut. Apa kata ibu sama bapak? Ya Allah, udah saya titipin sama ustaz pulang bin pulang. Akhirnya tuh ustaz yang habis diwawak sama Allah. Akhirnya tuh ustaz dipanggil, saya tinggal bilang, saya udah habis-habisan mendidik tuh anak, tapi bujatnya naudzubillah, saya kagak tahu turunan dari siapa. Dia tuh kan bilang begini, kan? Betul? Ini untuk mengurangi beban kita sebagai orang tua. Jadi yang kedua, deposito kita anak ya. Yang terakhir, yang ketiga, deposito kita tidak lain dan tidak bukan ilmu yang bermanfaat. Ini yang penting. Sekedar catatan ibu bapak sekalian, kalau kita buka kitab Risalatul Futuhat, di dalam kitab tersebut ada sebuah kaidah yang mengatakan seperti ini. Tidak boleh seorang umat Islam mengistimbatkan sebuah hukum. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini wajib, ini mubah, bila dalil tanpa adanya dalil. Dalil itu dapat kita temukan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun hasil qiyas. Man tamassaka al-Quran wal hadis wal ijma' wal qiyas. Artinya, enggak boleh kita dalam urusan agama sembarangan berkata-kata tanpa adanya dalil, saudara. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tahu hukum, diam, tidak usah berfatwa, saudara. Makanya sekarang banyak ajaran sesat begini nih. Makanya saya jujur, Pak Haji Aman, Masya Allah, saya kemarin betul-betul kecewa, betul ketika nonton YouTube, ada kiai dari PBNU, dia bilang bahwa sesungguhnya tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada. Ini kiai PBNU, saudara. Dan saya diundang dengan pimpinan ketua PBNU Jakarta Barat. Ketika kita duduk,
saya bilang, Pak Kiai, sampaikan ke pimpinan antum, saya tidak pernah terima kalau dia walaupun Kiai besar, berani katakan tidak ada ayat Al-Quran pun yang menunjukkan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Saya tidak terima. Kalau dia bicara depan saya, depan antum, depan Habib Toha bin Abdurrah bin Ali bin Abdurrahman As-Sakal, atau depan ulama-ulama lain, kami masih bisa terima, kami masih bisa dialog dengan bahasanya. Tapi beliau bicara di depan orang-orang awam, ini penyesatan akidah terhadap orang-orang awam, saudara. Enak aja kalau dia bilang, kita gak peduli, saudara. Makanya saya sangat sedih sekali sekarang, ini paham udah banyak. Apalagi di daerah tempat saya tinggal sekarang, daerah Pondok Raja, Kebon Duren sebelumnya, ada ajaran yang mengatakan apa? Sholat gak wajib sebelum Indonesia jadi negara Islam. Saya masuk masjid yang dipel. Waktu itu sholat Jumat, saya ketinggalan Jumat, saya bilang udah ada sholat di sini aja deh, saya berdua sama anak murid. Ustaz, ini kayaknya kita gak bisa masuk, peduli setan, masjid punya Allah, kita masuk. Saya masuk udah kayak maling, kita dipototin aja. Terus saya bilang, ada apaan ini? Kita ditanya, maaf Pak, Bapak dari mana? Saya dari sini, dari Pondok Raja, kenapa? Bapak masuk golongan kami, enggak? Golongan Anda, maksudnya apa ini? Enggak, kalau Bapak bukan dari golongan kami, Bapak sholatnya jangan di masjid ini. Oh, jadi begitu, Islam main masjid-masjidah. Akhirnya kita bilang, saya bilang, udah waktu habis ini, ya mau sholat Jumat. Akhirnya kita duduk di masjid. Oh, tetap kita dilawan terus. Akhirnya saya bilang, sudah, Anda bakal balik, kalau begini udah gak nyaman. Yang bikin saya mengkelak dan saya marah, turun dari pintu masjid, itu ada anak muda bawa ember sama pel. Bekas tempat duduk kita di pel, kita ngadat, sudah. Saya bilang, tak dulu, gue gak bakal pulang. Gue mau duduk dulu, gue mau tanya, ini maksudnya apa di pel? Apa dia bilang? Karena Anda belum beat kepada kami, dan Anda bukan golongan kami, Anda masih najis. Saya bilang, ini yang najis siapa? Ajaran Anda apa kami? Kalau Anda katakan saudara semusim najis, Anda buka kitab Sulamul Taufik. Hari ini saya katakan Anda kafir, Anda murtad, keluar dari Islam. Jadi kita ribut, saya ditarik sama anak murid, udah Ustaz kita pulang, kalah gitu ya, ributin banyak-banyak. Saya bilang, nah gue gak tinggal start, besoknya anak muda di sini saya telepon. Gue selama ini belum pernah minta ceramah, hari ini lu bikin acara di belakang ke masjid yang gede, gue ceramah, spekternya lu pulin. Gue hantem kalian, gue kagak peduli dah udah. Jadi siapa yang kagak kesel kita disebut najis, saudara. Saya tanya bapak kalau digituin marah gak? Pasti marah, mana ada Islam begitu, saudara. Ini ajaran-ajaran sesat sudah merajalela. Makanya kita hati-hati. Betul? Udah kita di pondokan kiai, ulama, abaib, dan istiqomah. Udah, bener, udah. Itu yang jelas ngaji kitabnya, kemana arah sanatnya, itu jelas. Biar keluar ilmu yang bermanfaat. Ngerinya ilmu yang gak bermanfaat, tanggung jawab di awal akhirat. Yang kedua, saya diundang ceramah di wilayah Bekasi. Bu Ketua DKM dengan bangganya saya, Habib Najib, Ustaz Kiwil, dan juga beberapa Ustaz-Ustaz adik. Ustaz Rizwan, adik. Nah, kebetulan saya dipinta panitia ceramah yang terakhir. Ustaz, jamaah umat minta antum yang terakhir. Yang lain kan pada bercanda dulu. Baik, saya akan isi ceramah, saya tergantung bagaimana panitia. Udah. Setelah Habib Najib turun ceramah, beliau duduk di samping saya. Satu bagus, antum lanjutin. Baik, mana lanjutin ucapan antum, dakwah antum. Tapi ketua DKM, dia izin, Ustaz, anak punya mantu, anak pengen promosiin mantu anak biar ceramah. Ajib, naikin aja udah, biar Islam tambah jaya. Alhamdulillah. Oh, jadi naikin kiai. Pertama ceramahnya cakep banget, untung tengah-tengah bikin kita mengkelap lagi sudah. Apa dia bilang? Bahwa bahasa itu ada dua, ada bahasa yang mulia, ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah. Saya tanya kepada seluruh jamaah yang hadir, La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kalau saya artikan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, benar atau tidak? Kata jamaah bilang salah. Kalau bilang Anda salah, berarti paham Anda masih cetek bulan tinggi. Begitu kata kiai. Saya bilang ada lah. Ya Habib Najib bilang tugas ente ini. Astagfirullahaladzim, mau ngebahas maulid, mau jadi marah-marah lagi nih. Akhirnya dia bilang, saya tanya sama jamaah, Tuhan Anda siapa? Allah. Jadi Allah itu Tuhan. Nah kalau begitu boleh kita artiin, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Kan logika kayaknya benar. Ya,
Akhirnya saya bilang, ini udah gak beres nih ceramah begini nih, disatir umat. Beliau turun ceramah, saya langsung naik. Saya bilang sama kiai, kiai, antum duduk dengerin nanti ceramah. Udah kita naik ceramah, saya kalau kata ngaji, kalau kata nyanyi langsung nge-rap, udah gak pakai mukodima lama-lama. Lamaan pak, mukodima. Waktu udah malam, saya geber aja udah. Saya bilang, siapapun kiai, mau mubarek, mau kiai gede, dia berani mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, itu kiai-kiai goblok, sampai tai-tainya goblok sudah. Ini kiai udah begini ngeliatin. Kenapa saya katakan goblok? Maaf, Anda buka dulu dong grammar bahasa, Anda buka kitab Alfiah, Anda belajar dulu ilmu nahwu sharaf. Raknya la nafi jenis iblaha manti illa isbat Allah nisbat. Artinya la ilaha, raknya la nafi jenis. Kitab Alfiah katakan kalau sudah ada kalimat la nafi jenis, apa yang ada di depan la dihancurkan. Tidak ada Tuhan, Tuhan sudah dihancurkan. Turun kalimat isbat yaitu illa. Siapa yang menisbatkan kalimat Allah? Artinya mutlak tidak ada Tuhan selain. Tidak boleh kita artikan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Walaupun bahasa Anda bahasa bagus, tapi bahasa Anda sudah menyesatkan umat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, sebut nama Allah banyak-banyak. Allah enggak bilang sebut nama Tuhan banyak-banyak, saudara. Nih, makanya tugas kita sekarang berat, urusan ngaji, Pak. Ilmu yang bermanfaat sama enggak bermanfaat itu masya Allah. Ada yang bilang Ustaz bagus, ente mah enak. Kenapa emangnya? Undangan ceramah kemana-mana jadi ustadz gede, nggak ada ustadz gede, nggak ada ustadz kecil. Justru saya lebih salut ke Anda. Kenapa? Saya ceramah menggelegar jamaah ratusan, jamaah ribuan. Belum tentu jamaah apa yang saya sampaikan mereka amalkan semuanya, betul? Tapi Anda punya murid 5 orang, ngajarin alif fata, aba fata, bata fata, tasa fata, sampai bisa baca Al-Quran. Si anak murid Anda punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, selagi mereka baca Al-Quran, Anda mati, pahalanya akan sampai buat Anda sudah. Nah, jangan sungkan-sungkan ngasih ngajarin ilmu yang bermanfaat. Kan orang tua dulu pakai bahasa kias kalau ngajarin. Saya masih ingat tuh. Ini kalau kita nih belum cuci, belum apa mau tidur, belum cuci kaki, kita kadang-kadang bilang apa orang tua kita? Ntar lu bangun tidur, kaki lu yang sebelah jadi kaki anjing lu. Tapi lu ada ceritanya begini hari. Padahal itu larangan orang tua, walaupun gak ada kitabnya. Tapi pendidikan orang tua untuk menakut-nakuti anak, ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kita bersih kalau mau naik tempat. Ada gadis gak boleh duduk di depan pintu. Betul? Bilangnya apa? Lu jangan duduk depan pintu, seret jodoh, seret jodoh. Padahal pendidikan seorang ibu dan bapak kepada anaknya, lu jangan ngalangin jalan. Pintu cuma satu-satunya. Begitu ya? Itu didikan luar biasa. Cuma itu juga bisa jadi hujur. Contoh lain, istri kita hamil, kita mancing. Yo, bakal jadi apa? Lu bini lagi hamil, lu pakai mancing lagi. Emang kenapa? Anak lu ntar sulit. Saya tanya ada di kitabnya, saya belum nemuin pak. Tapi itu bisa jadi kenyataan. Lo mau kenyataan? Doa yang ngomong 40 orang dikabul Allah. Satu lagi jalan mancing, lo kan bini lu lagi hamil. Mengapa? Ya lu mancing. Terus? Suwing gitu. Atau jalan lagi ke sebelah sana. Begitu juga ngomongnya saudara. 40 orang akhirnya malaikat bilang amin, suwi panah keluar. Betul? Nah ini adat istiadat yang memang tidak lain dan tidak bukan pendidikan. Itu juga maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang gak bermanfaat, ini yang berabe. Kalau ilmu yang bermanfaat, pahalanya sampai kepada kita yang memberikan. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat, siksaan juga bakal sampai kepada yang memberikan. Saya bukan promosi. Nah, di sini ada Bang Rondai, kawan saya seperjuangan. Beliau sama-sama saya bantu di Habib Rizik di MS. Saya dulu buka usaha kusen. Usaha saya bikin kusen. Saya punya kawan dari pendeta Adhem. Udah lama gak ketemu pak. Dia datang ke rumah. Dia bilang Ustaz bagus saya kangen. Saya bilang alhamdulillah itu sehat pak pendeta. Alhamdulillah saya apa. Dia bilang haleluya saya sehat. Ustaz sehat. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sehat. Duduk. Ustaz, saya datang ke sini silaturahmi dua, saya bawa rezeki. Alhamdulillah, rezeki apa Pak Pendeta? Saya dengar antum buka usaha kusen, betul. Kayu apa? Kayu kelapa. Saya bilang begitu. Oh, kayu kelapa. Begini Ustaz, saya pengen bikin
tolong bikinin saya, bikinin salis ukuran berapa? 1 meter kali 1 meter setengah. Saya bilang kurang ajar pendeta. Saya bilang ukuran berapa? 1 meter kali 1 meter setengah aja Ustaz. Oh ya udah. Insya Allah saya bikin. Terus saya tanya pakai kayu apaan? Kayu kelapa Ustaz. Gue pakai kayu kelapa. Terus saya bingung minta Tuhan bagaimana? Tuhan udah saya pesan dari Tangerang. Saya diam aja. Bahasa saya main-mainin padahal menghina dia. Tapi lu udah mesen ke gue juga udah menghina gue. Tolong. Lu tahu gue Ustaz pakai lu minta bikin. Ini saya bilang. Baik Pak Pendeta. Berapa lama Ustaz? Nggak pakai sehari dua hari bikin salib paling gampang. Nggak ada seujung kuku. Kalau perlu tukang gue yang turun dan bikin. Balok mau dipakai balok ukuran berapa? 6x6, 6x15 atau 15x15? Kalau perlu 18x18 sekalian. Nah, terus kata dia, yang sedang-sedang aja Ustaz. Baik, ini kayu kelapa, kocok kelapa kuat Pak Pendeta. Terus, nah yang saya bingung, nanti ketika Tuhan ditempel di salib, saya bingung, paku nggak ada yang mempan. Terus kata dia, emang ayo kita buktiin, ambil paku 12, saya getok, bengkok, ini yang jadi perkara. Saya ngeri, nanti cuma nempel doang, ada gempa, nggak nyampe 5, skala liter. 2 skala liter timbang digoyang doang, rubuh tuh Tuhan. Itu yang saya takutnya, nanti saya dituntun. Terus ada bilang, ya tentunya jalan, dibor aja Ustaz, biar bagus, biar kuat. Saya bilang, itu saya ngeri diprotes sama kaum Nasrani. Perasaan saya Tuhan inti gak pernah dibor, ada juga dipaku. Lupa, saya ngeri, kalau saya bor, saya bilang ke Tuhan. Itu jangan bercanda Ustaz, inti duluan yang bercanda. Ini ngapain mesen salib sama gua? Kata anak gua, Ustaz, udah lumayan ini 5 juta itu. Saya jawab, gua hari ini nerima 5 juta, gua mati. Terus tuh salib dipakai, diinjek-injek malaikat, gua dibawa domo. Betul. Ini kan gak bermanfaat, sama. Ini kita ngajarin orang nih. Ini lu kalau mau main apa mancing lele Galatama menang gampang banget. Caranya gimana? Ntar kalau ada yang meninggal hari Jumat, lu datang ke kuburan. Ngapain emang? Lu cari bambu bekas potongannya. Terus bikin pelampung. Terus lu pakai emang dulu, ngambilnya tiap malam Jumat. Akhirnya dijalanin dengan orang. Habis dijalanin, yang ngajarin mati. Yang diajarin, ayo terus Galatama main judi saudara. Selagi dia main, dia tak habis injek-injek orang yang ngajarin. Ini yang ngajarin lagi sama yang lain. Nah terus, gak berhenti-berhentinya tuh disiksa. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, kalau urusan agama, kita diem aja diem, gak tahu. Ditanya, aduh mending nanya sama ustadz aja dah. Kalau ditanya ini, udah mending nanya sama ustadz ini aja dah. Ya memang kalau urusan fikih banyak pendapat pak. Urusan fikih banyak pendapat, kita akur ukur-ukur kemampuan. Makanya saya suka bilang sama saudara-saudara kita, kalau Anda tidak setuju saya bikin maulid, Anda tidak setuju saya bikin haul, Anda tidak setuju saya bikin acara-acara apa yang sering kami lakukan, Anda gak usah banyak bacot di atas mimbar. Anda datang ke rumah saya atau saya datang ke rumah Anda, atau kita ketemu di satu majelis. Anda pegang kitab, saya pegang kitab. Anda punya rujukan, saya punya rujukan. Anda punya referensi, saya punya referensi. Nah, kalau dalil kita kuat, kita bikin komitmen. Kalau dalil saya kuat, Anda ikut saya. Kalau dalil Anda kuat, saya akan ikut Anda. Kalau sama-sama kuat, kita saling harga, menghargai, hormat, menghormati. Itu Islam. Betul? Betul. Ini kadang-kadang dia duluan pada teriak-teriak. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, gak ada lagi nabinya. Ketika kita tanya, mengapa bid'ah? Malam yakun fi ahdi Nabi SAW. Segala sesuatu yang tidak ada pada zaman nabinya, bid'ah. Muka lu bin'ah gak? Maksudnya muka lu bin'ah gak? Emang gak ada di zaman Nabi muka kayak lu? Gak ada dah. Kenapa lu gak bilang bin'ah muka lu sekalian? Naik motor bin'ah gak? Bin'ah lu naik kontak sekalian besok. Artinya kalau perkara bin'ah jangan ente pecahin kalau ente gak tahu bin'ah. Ini nih, ini perkara kayak gini nih yang bikin kita memicu kita emosi, kita marah. Padahal kita ukur kemampuan kita, ilmu kita. Karena itu, deketin deh ulama sama habaib, betul? Kita ngaji, apalagi di sini tiap malam Jumat ada pengajian. Ngaji, karena jelas, ustadznya jelas, gurunya jelas, yang ngaji kitabnya jelas. Itu, mau ngaji fikih, yang apa namanya, ngaji tauhid, tuh. Kalau ngaji fikih banyak pendapat ulama. Nah kita kan taklid ke Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i kita dalemin.
Betul. Ini rata-rata orang sini Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i? Saya ngeri Imam Syafi'i lagi. Padahal yang harus diikutin Imam Syafi'i. Wudhu Imam Syafi'i, sholat Imam Syafi'i. Betul. Kan enak, ibadah yang paling tertib itu Imam Syafi'i. Makanya sholat beraneka ragam, gak usah kita sesat-sesatin, Pak. Ya, ada sholat takbir Allahu Akbar. Ada taruh di atas pusar, ada. Ada yang digeser sedikit, ada. Ada yang di dada, ada yang lempeng baik. Yang benar yang mana, Ustaz? Semuanya benar. Yang kagak benar, yang kagak takbir. Itu aja udah. Itu kalau yang di atas pusar, ikutin fatwa Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ini yang dianjurin, disunahin. Tapi Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Mu'in, minggirin dikit. Ngapain gua akrabu ilal husu? Hal yang demikian mendekatkan akan kehusuan. Kalau yang di dada, Ustaz, lagi nyesek kali napasnya. Saya mah husnudzon aja. Ya bisa kagak tahu dalilnya. Betul. Ada sholat yang ininya ngubur-ngubur, ada. Gua kuat, Pak, dulu saya lagi tinggal di Beji, terus di ngubur-ngubur. Saya masih bilang, lu ngubur-ngubur kaki gua injak. Ukuran bengkak aja. Lah Ustaz, gak boleh begitu, gua punya dalil. Ane juga punya dalil. Dalil ente apa? Ane jagain setan. Setan lu jagain, dia lewat kolong dong. Ya lu yang jadi setan ntar. Kita punya tata krama. Bagaimana tata krama? Ini laki kalau sholat begini makruh, Pak. Imam Nawawi yang bilang, ini begini makruh nih. Boleh tanya ulama-ulama. Ini begini sholat laki makruh. Terlalu panjang. Lalu sunahnya bagaimana? Nah kaki begini tuh. Nah ini begini nih, belakang sempit, depan buka. Ini Imam Nawawi, adat Imam Syafi'i. Rapat laki, lebih makruh kata Imam Nawawi. Lo kok lebih makruh? Gak bakal khusyuk. Lo kok gak khusyuk? Ada yang ngeganjel, udah segitu juga. Betul ya? Insya Allah perlu panjang-panjang dah. Kalau perempuan, sunnah hukumnya rapat apa ngangkat? Perempuan, sunnah hukumnya rapat. Makruh dia kalau begini. Ngapa memang? Ampos, ini sebenarnya. Maksud panjang-panjang dalilnya. Segitu juga udah logika. Ya, itu udah paham. Artinya mana yang makruh, mana ya? Tidak. Nah ketika sholat kita takbir Allahu Akbar, taruh di pusat. Ada lagi yang tahiyat, ada yang diam. Ada. Orang sini diam apa gerak-gerak? Iya, ngikutin siapa? Ikutin bapak saya, Ustaz. Gue kagak nanya bapak lu. Yang kita tanya, ngikutin siapa? Imam Nawawi, Ustaz. Imam Nawawi kata siapa? Taklid ke Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, sunnah hukumnya. Ketika kau tasyahud, lisanmu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kau tunjukkan jari telunjukmu. Jangan kau gerakan. Menunjukkan Allah zat yang esa, zat yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Lalu Ustaz, kalau yang diputar-putar yang atas, kanan, kiri, bawah, itu Imam siapa? Sebagian ulama katakan pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan, angkatkan tangan ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah, menunjukkan Allah tidak membutuhkan tempat di atas, di kanan, di kiri, dan di bawah. Ada dalil ya? Lalu Ustaz, kalau yang dikodek-kodek dari awal sampai akhir begini. Itu Imam siapa Ustaz? Imam Samudra kali diikuti. Saya gak pernah mau panjang bahasan kayak begitu. Itu perkara-perkara furu'iyah. Gak perlu kita ributin. Ya. Jangan-jangan kita ributin. Jangan kita menjudge seseorang. Waduh, udah sesat itu. Jangan. Itu urusan furu, bukan urusan usul. Kalau urusan usul, wajib kita perangi, saudara. Tapi kalau urusan furu, kita ajak dia berdialog, kita ajak dia berdebat, saudara. Dia punya pendapat imam siapa? Silakan, mana kitabnya, mana referensinya. Itu aja udah dalilnya. Jadi jangan kaget kalau sholat beraneka ragam pendapat. Di sini tarawih berapa rakaat? Tarawih berapa rakaat? Ini kagak sepakat ini. Berapa rakaat? Tarawih perasaan saya 20 rakaat. Mikirnya tiga. Ada yang 8. Ada yang 8. Kalau di sini tetangga ada yang 8, sholat di sini jangan dilarang. Silakan anda sholat 8, tapi biar tahu diri. Maksudnya Ustaz, jangan saf depan, saf belakang lo. Ngapain makan lo 8 rokat lebih dulu kelar, lo pulangnya enak. Kadang-kadang lo di depan ngacak-ngacak, saf aja di ujung-ujungnya aja. Betul? Ya, ada yang 8, ada yang 20. Silakan, saya ngajar di Mall Taman Anggrek. Saya buka kitab Fathul Mu'in, setengah jam saya buka kitab. Tanya jawabnya, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Dari firqoh Jabariyah, dari firqoh Wahabiyah, dari orang Syiah juga ada. Oh, mereka lemparin pertanyaan. Itu ada orang Wahabi, orang nanya sama ngetes beda.
kan kelihatan dari mukanya. Fakum bidzahir wala takum bisara'ir. Dia nanya, Ustaz, saya mau nanya. Bukankah kata Allah dalam Al-Qur'an waratilil Qur'ana tartila, Ustaz? Betul. Harus tartil baca Al-Qur'an. Pertanyaan saya, kenapa orang yang sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3, kok baca Al-Qur'annya enggak ada yang waratilil Qur'ana tartila, Ustaz? Mereka cepet-cepet banget. Oh, begitu. Terus saya yang 11, saya tidak menyalahkan yang 20 itu. Saya cuma nanyain doang, kenapa baca Qur'an ini begitu cepat? Ya saya jawab, ini saya jawab, harus dijawab Ustaz. Baik, saya jawab. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu antum. Antum belajar tajwid? Belajar Ustaz. Imam siapa yang Anda ikuti? Saya punya guru Ustaz. Anda gak nanya guru Anda, imam siapa yang Anda ikuti? Ya saya kurang jelas. Nah yang begini nih, lu nyalain orang yang gak punya ilmu. Nah saya tanya ada jamaah di sini, andai kata ada pertanyaan begitu, kita jawab bagaimana? Emang kenyataan kok, betul ya? Ini saya tanya, belajar tajwid nggak? Imam siapa yang bapak ikutin? Ah, saya mengikuti ustadz. Anda nggak nanya ustadznya, imam siapa yang kita ikutin belajar tajwid? Ayo, rata-rata mayoritas umat Islam di Indonesia belajar tajwid ikutin Imam Hafas. Imam Hafas membagi membaca Al-Quran 3 bagian, ini jawabannya. Kalau ente mau tahu kenapa cepat, ente bilang tidak waratilil Qur'an, ini jawabannya. Imam Hafas membagi bacaan Al-Quran 3 bagian, tul, tawasud, qasar. Tuh. Kalau sholat, dia baca Qur'an secara tul, makmum ridho, semua ridho, baca tul, tawasud, qasar, gak jadi masalah. Yang penting, tahu tata krama, tahu ilmu tajwidnya. Ini ada yang kata, sholat di sini, sholat terawih. Nah, terus Ustaz Aman Tohir baca Al-Quran secara tul. Saya tanya, ridho enggak? Ridho enggak? Ridho. Baca Quran secara tawasud, ridho enggak? Baca Quran secara kosor, ridho enggak? Udah pasti ridho. Nah saya ulang lagi, kalau Ustaz Aman saya suruh baca sholat terawih 20 rakaat, baca Quran secara tul menurut Imam Hafas, jamaah yang hadir kira-kira ridho apa enggak? Ridho apa enggak? Udah ridho, catat dunia akhirat. Tahu tul, agak usah kamu mengikuti juga. Baik, kalau ridho, Ustaz Aman maju. Allahu Akbar, terawih 20 rakaat. Ujung-ujungnya besok apaan? Gua pecat nih imam. Gila amat pecaturan begitu. Apa gak boleh? Boleh, silakan. Acara maulidan, walimatul khitan, walimatul bina, silakan. Kalau sholat sendiri anda mau baca begitu, gak ada larangan saudara. Tapi kayaknya kagak ada dah kisahnya orang baca Quran sholat sendiri begitu. Mau amar aja begitu amat. Betul. Dua, tawasud. Tawasudnya cepet kagak, lambat kagak. Ente yang 11 rakaat baca Quran secara tawasud. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu disebut